Status Gunung Ile Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dinaikkan dari level waspada ke level siaga. Hal ini menyusul adanya peningkatan aktivitas vulkanik dan kegempaan gunung. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PFMBG Flores Timur menaikkan status Gunung Ile Lewo Tobi laki-laki dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Dengan adanya peningkatan status ini, warga diimbau tidak beraktivitas pada radius 3 hingga 4 km dari puncak gunung. Warga diminta waspada terhadap hujan abu vulkanik dan lava pijar yang mengarah ke Desa Nobo dan Desa Nurabelen. Tanggal 26 sampai 9 Mei menunjukkan adanya peningkatan aktivitas yang cukup signifikan, sehingga Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Lewo Tobi laki-laki dari waspada ke siaga. Dengan perubahan rekomendasi saat waspada masih di 2 kilo radiusnya, akan menjadi 4 kilo dan timur laut sendiri, sektoral timur laut sendiri di radius 5 kilo.